Indeks pendaya upayaan pengguna di negara ini berada pada tahap sederhana, iaitu 63.1% yang menunjukkan pengguna di Malaysia masih belum benar-benar menghayati dan mempraktikkan hak mereka. Bagi menangani isu kepenggunaan semasa, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinghi berkata kementerian akan terus merangka program advokasi di setiap peringkat masyarakat dan berucap sempena sambutan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia dan Hak Pengguna Kebangsaan 2021, Datuk Seri Alexander berkongsi beberapa program yang dijalankan di kementeriannya dalam memastikan hak-hak pengguna terpelihara, dan antaranya aplikasi Price Catcher, aplikasi My Sales Tracker dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Aplikasi Price Catcher adalah aplikasi untuk membuat perbandingan harga bagi mendapatkan barangan pada harga yang berpatutan. Aplikasi My Sales Tracker bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat semakan aktiviti jualan murah. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia merupakan satu platform alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna memfailkan tuntutan tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan. Pada tahun ini, buat julung kalinya negara menyambut Hari Pengguna Kebangsaan serentak dengan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia dengan tema menangani pencemaran plastik yang dipilih untuk Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia tahun ini. Datuk Seri Alexander berkata isu pencemaran merupakan antara cabaran terbesar yang dihadapi pada masa ini ekoran pengurusan bahan buangan yang tidak berhemah. Menurut kajian Tabung Alam Sedunia WWF pada 2019, Malaysia antara negara paling tinggi menggunakan plastik di Asia dengan purata penggunaan setiap individu 16.78 kilogram setahun berbanding China, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Sedikit usaha sebagai pengguna seperti pelaksanaan konsep 7R, Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repair dan Replace mampu memberi impak yang tinggi dalam menguruskan bahan buangan plastik dengan lebih berkesan. Saya juga menyeru kepada semua pemain industri dari pelbagai sektor perniagaan agar sama-sama mengembleng usaha dengan mencari alternatif yang lebih mesra alam dalam penghasilan dan pembungkusan produk.